Purworejo. Ini menjadi pun pemulia telah perkataan. Geliat wisata di Kabupaten Purworejo mulai bangkit. Salah satu wisata yang sudah lama dan bahkan hampir terlupakan adalah wisata Situs Pajangan. Agar wisata Situs Pajangan ini dapat bangkit kembali, maka warga desa setempat berinisiatif untuk membuat suatu acara sebagai langkah awal untuk kebangkitan tempat wisata ini. Mereka menggelar kirab gerebek Pajangan dengan mengusung tema Menuju Desa Wisata Sidomulyo 2025. Kirab yang diikuti ratusan warga desa Sidomulyo, Kecamatan Kabupaten Purworejo ini dengan menggunakan pakaian adat Jawa dan diiring oleh grup drum band, mereka menempuh jarak kurang lebih 3 km. Dimulai dari jalan depan Balai Desa Sidomulyo hingga pelataran Situs Pajangan. Kirab ini membawa 4 tumpeng yang berisi hasil bumi warga desa Sidomulyo, yaitu sayur mayur, ketupat, buah-buahan, dan makanan. Setelah sampai di pelataran Situs Pajangan, keempat tumpeng tersebut diletakkan kemudian dimakan bersama-sama. Sesuai dengan visi-misi Bupati Purworejo, bahwa pariwisata merupakan bemper kedua setelah pertanian, maka diharapkan dengan kegiatan ini akan memajukan pariwisata di desa Sidomulyo. Mudah-mudahan untuk di kedepannya Sidomulyo menjadi daerah wisata yang handal, mendapatkan istilahnya penghasilan PAD, pendapatan asli desa Sidomulyo yang menjadikan masyarakat lebih makmur. Dari Purworejo, Tim Liputan Rati TV memberitakan.